ya. Nah, itu ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu kita naiklah. Nah, ketika kita naik, mana dulu nih? Tangan dulu apa lutut dulu? Ya. Pendapat yang sahih, lutut dulu. Berdasarkan riwayat yang pertama, riwayat Syafi'i dan Bukhari. Karena Rasulullah SAW yanhadu muta'ammidan 'alal ardi ila raq'ati tsaniyah. Adalah Rasulullah SAW bangkit dalam keadaan bertelekan di atas tangannya. Di atas apa? Bumi, bertelekan di atas bumi menuju rakaat yang kedua. Ya. Yeah. Dan dalam riwayat Abu Ishaq Al-Harbi dengan sanad yang sahih, wa kana ya'jinu fis shalah. Ya'tamidu 'ala yaday idza qama. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jin. Ya'jin itu apa? Dari kata ajina ya'jinu, mengadon roti. Tahu mengadon? Kalau antum yang namanya mengadon roti itu, kalau antum pernah bikin roti, Pak, itu biasanya terigunya dicampur sama air ya, biar rata gitu. Nah, mengadon tuh begini, Pak. Ya. Jadi ketika kita naik, kita kepalkan seperti mengadon. Begitu. Iya. Kalau tidak dikepalkan ya enggak masalah. Wa kana ya'jinu fis shalah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ijin dalam salat. Di mana ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Beliau bertelekan di atas tangannya apabila berdiri. Tuh lihat. Bertelekan di atas tangannya, jadi tangannya sebagai apa? Iya. Tempat bertelekan ketika berdiri. Itu menunjukkan Rasulullah kalau bangun itu apa dulu? Lutut dulu. Iya. Itu yang rajih, yang sahih insyaallah.